nak sambut Ramadan ni ya. Kemarin Kak dapat juga waktu khusus ya bersama dengan Habib. Ya, dapat juga minta nasihat dia, minta kata-kata semangat ya. Maklumlah bila kita nak lalu benda-benda macam ni, memang seronok, memang masya-Allah berdakwah, tapi memang ujian pun banyak juga, bukannya tak banyak. Jadi memang antara kata-kata dia yang sangat touch, Kak rasa yalah banyak, memang sentiasa pun ya Habib dengan falsafahnya, dengan segalanya berlandaskan Al-Quran dan hadis, nasihat-nasihatnya semua tak larilah daripada jalan-jalan kebenaran, dengan kata-kata indah daripada Rasulullah dan sebagainya. Jadi hari itu bila kami sibuk ya untuk infak Ramadan ya, infak Ramadan di Bumi Fest, kami dah agih-agihkan Kak Yan dah pas pada Habib kiriman-kiriman antum semua ya, dah pun Habib senaraikan ya, para pekerja zawiyah ataupun ahli khidmat zawiyah-zawiyah yang miskin, yang fakir ya, nama-nama keluarga mereka ya, dihantarnya barang-barang keperluan ya, dan sebagainya. Dan Habib berpesan antara yang disebut soon, dia kata we will be in the same kafan, dia cakap, totally white with no dunia pockets to hide money or prestige ya. Jadi cakap better work and be happy and confident that we look forward ya, to be in jannah together with Rasulullah SAW. Jadi memang bayangkan ya, bila dia bercakap macam tu, lagilah kita semangat ya, nak sebarkan kebaikan, nak ajak hidupkan sunnah. Satu sunnah yang dihidupkan ni pahala 100 syahid, bukannya mudah ya. Kalau kita nak dapat kata kan memang banyak yang kita faham ya, kita ni insyaAllah akan berakhir kehidupan kita dengan apa yang kita sering lakukan, apa yang kita selalu buat. Jadi pentinglah bila kita mengamalkan makanan sunnah ya, membuat perkara-perkara kebaikan tambah, seperti semua pun dah ketahui lepas hari tu kita dapat bersama dengan Habib ya, tentang nasihat-nasihat Ramadan ya. Kali ni pula Kak Yan tambah lagi kenangkan balik apa yang dah Habib pesan ya, begitu juga dengan ya, apa sekarang ni yang Kak Yan dan juga tim kita sedang nak usahakan balik semua ya. Jadi bersama demi cinta ya, kita sama-sama berjuang dengan Hirap Fighter, dan kita sama-sama fight ya dalam Ramadan ni, lawan nafsu, lawan semua, sama-sama kita berjihad ya, untuk menghidupkan sunnah, untuk ekonomi kita sama-sama dalam mengembangkan dakwah. Dan mudah-mudahan ya, segala niat baik kita diredai Allah dan Rasulullah mengetahui, dan mudah-mudahan sentiasa mendapat limpahan rahmat, taufik, hidayah, kekuatan dan sebagainya, dan teruskan bersama kami ya, berjuang bersama juga dengan Habib ya, dengan guru kita Ustaz Hakim dan sebagainya. InsyaAllah ya, saya nak meneruskan menghidupkan sunnah ni ataupun disebut sebagai sunnah an-najah ni ya, kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam kita nak berjuang sekarang ni ya, banyak yang kita boleh sama-sama dapat ataupun sama-sama merasai, menjiwainya sama kami. Teruskan, insyaAllah Kak Yan akan sampaikan lagi ataupun bersama ya, dalam masa, dari masa ke semasa, dari Bumi Fest, Madinah Fest, kota Madinah tersembunyi ya, untuk sama-sama berkongsi dengan semua yang dikasihi. Assalamualaikum.